Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh untuk menyerahkan absensi pegawai masing-masing instansi kepada pihaknya usai mengikuti apel pagi Senin 10 Juni 2019. Hal tersebut dikatakan Helvizar untuk memastikan kedisiplinan pegawai usai libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019. Helvizar juga menyebutkan pemeriksaan kedisiplinan pegawai sebagai bentuk kepatuhan atas peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pegawai akan dikenai sanksi mulai dari sanksi administrasi hingga pemecatan jika kinerjanya tidak memenuhi target. Jika selama ini pemberhentian PNS hanya bisa dilakukan bila bersangkutan terkait masalah pidana korupsi, indisipliner dan juga narkoba, maka sekarang soal kinerja juga bisa menjadi alasan pemberhentian, kata Helvizar. Usai memimpin apel, Plt Sekda Aceh bersama beberapa pejabat di Sekretaris Daerah Aceh melakukan sidak di sejumlah dinas. Helvizar diantaranya melakukan sidak di Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan juga UKM, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, RSUZA, Inspektorat dan juga Dinas Pemuda dan juga Olahraga. Helvizar juga turut didampingi Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Jalaluddin, dan juga Kepala Birohumas dan Protokol Sekda Aceh, Rahmat Raden. Helvizar juga mengatakan sidak yang dilakukan oleh pemerintah bukan sebuah kegiatan untuk memberikan shock terapi kepada para aparatur sipil negara, tetapi juga bentuk pengawasan dari pimpinan terhadap tanggung jawab jajarannya dalam bekerja. Pak Sekda, apa catatan sidak hari ini, Pak? Baik, jadi kita melakukan sidak ini secara keseluruhan masih sedang berjalan, artinya sebagian sudah kita lakukan, sudah selesai, tapi pada bagian yang lain juga masih sedang kita mulai dan akan terus kita lakukan. Dan tim ini kita bagi ada beberapa tim, kalau saya tidak salah 7 atau 8 tim. Kita ingin mendapatkan gambaran real di lapangan sesungguhnya bagaimana sih keadaan ini. Kita belum bisa mendapatkan kesimpulan akhir terhadap hasil sidak ini karena kita masih akan harus mendiskusikan kembali, meramu kembali semua data yang ada, tapi paling tidak visual yang kita lihat di lapangan, alhamdulillah secara keseluruhan prosentase kehadiran bagus. Dan semua kawan-kawan yang ada di dinas itu, semua sedang bekerja secara full dengan semua beban tugas yang mereka diwajibkan pada mereka, dan mereka sedang melakukan aktivitas-aktivitas percepatan tugas-tugas itu. Oleh karena itu, saya kira sidak ini jangan dipahami sebagai sebuah shock terapi atau apa, tapi tolong ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk bagaimana kemudian pelayanan secara maksimal dapat kita berikan kepada masyarakat. Saya kira itu dibutuhkan keikhlasan kita semua, bahwa sebenarnya di samping pimpinan kita yang mengawasi, sesungguhnya sebagai orang Islam kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita senantiasa dalam segala tingkah laku kita dan perilaku kita keseharian kita. Saya kira demikian makna dari sidak kali ini. Terima kasih. Satu lagi, Pak, ada nggak yang didapati PNS yang bolos, Pak, atau menambah cutinya, Pak? Sementara ini kita belum temukan, tapi tadi kita masih ada yang terjadi dialog, katanya orangnya di belakang sedang di kantin atau apa, sedang di kamar mandi, sedang salat. Ada yang terbukti memang kemudian berkumpul, datang, hadir. Nah, tapi sampai dengan saat ini yang betul-betul bolos saya belum ketemu. Tapi nanti ada bagian yang khusus menangani absensi itu, dia akan merekap dengan baik. Apakah ada atau tidak? Kalau ada memang akan kita berikan sanksi sesuai ketentuan yang ada. Satu lagi, Pak. Seperti apa, Pak, sanksinya akan diberikan? Saya kira ada beberapa mekanisme ya. Yang pertama ringan, sanksi ringan, menengah, dan sanksi berat. Kalau ringan itu teguran lisan. Kalau sanksi sedang itu ada levelnya, kemudian sampai sanksi yang paling berat. Sanksi yang paling berat itu mudah-mudahan tidak terkenal anggota-anggota kita. Yang jelas secara lokal, konten lokal kita di daerah ini, di samping ketentuan yang berlaku itu, khusus untuk hari pertama ini, kalau mereka absen, tidak ada berita ini itu segala macam, TPK-nya itu kita potong 50%. Kemudian khusus bagi adik-adik kawan-kawan yang tenaga kontra, mereka akan menjadi pertimbangan khusus bagi kelanjutan program kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Saya kira ini sanksi tegas yang kita berikan kepada PNS kita dan seluruh staf yang ada di semua SKPA kita. Terima kasih, Bu, ya. Selamat sore.